retail online, dari cross border langsung ke konsumen, itu kita minta yang bagian dari revisi Permendag itu. Mereka masuk dulu impor seperti biasa, baru mereka jualan di online. Mereka harus ngurus izin, sertifikasi halal, BPOM, dan lain sebagainya. Kalau enggak, UMKM lokal nggak bisa bersaing. Ya, sementara UMKM lokal kalau mau jualan harus dapat izin BPOM dan lain sebagainya. Sementara dari luar enggak, masih tulisan Cina segala macam udah langsung ke konsumen.